Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Virus di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Liburan semester telah usai. Kini saatnya siswa kembali ke sekolah dan memasuki tahun ajaran baru dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS, tepatnya sekolah dasar dengan para orang tua yang antusias mengantarkan anak mereka ke sekolah. MPLS ini bertujuan untuk para siswa-siswi dapat beradaptasi dengan teman dan guru di hari pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Murupri Hartono, Kamabikus di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Alhamdulillah di kesempatan awal tahun ajaran baru 2023-2024 ini kami sesuai dengan agenda jadwal Istik Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru di tahun pelajaran ini. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi siswa baru untuk mengenal lebih jauh jenjang pendidikan di sekolah menengah kejuruan tentunya. Jenjang yang baru dia masuki sambil mengenalkan karakter yang harus dipersiapkan saat memasuki jenjang SMK. Saya rasa itu yang paling utama. Jadi satu minggu ini harapannya terbentuknya mental spiritual, attitude dan karakter serta disiplin siswa yang baik, siap mengikuti pembelajaran di kelas 10. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Pada hari ketiga, MPLS di SMK Negeri 3 Bogor diisi dengan materi kepramukaan, yaitu kependegakan oleh Pak Agus dan Kak Mimin. Harapan kami, perwakilan dari Pembina SMK Negeri 3 Bogor, kami ingin pramuka di SMK Negeri 3 Bogor makin maju lagi, anak-anak pun lebih giat lagi dalam berprestasi di bidang kepramukaan. Untuk keaktifan, hanya beberapa saja yang aktif, jadi yaitu karena di sini adanya praktek dan juga waktu pulangnya itu tidak bersamaan, jadi ada kadang ada yang lebih cepat dan juga ada juga yang sore. Jadi sehingga untuk menentukan jadwal latihan kita suka mengalami kesulitan, namun dalam seminggu ada dua hari kita melakukan pertemuan, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Pak Wira Rahayu, guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 20 Bogor, juga diberi tugas tambahan sebagai ketua gudep pramuka gudep 05075 di SMP Negeri 20 Kota Bogor. Kebetulan pada hari ini ada kegiatan demo ekskul, yang mana demo ekskul itu menampilkan tiga ekskul wajib. Salah satunya ekskul wajib itu adalah pramuka.
yang kebetulan saya sebagai pembina ketua gudeg Pramuka Putra. Di samping itu saya juga membantu sebagai pembina sekaligus pelatih di Ekskul Pencaksilat Seni Tradisi. Kemudian di penampilan-penampilan pada hari ini ada 3 penampilan ekskul wajib dan 12 ekskul pilihan, yang mana mudah-mudahan para peserta didik SMP Negeri 20 Kota Bogor bisa menyalurkan bakat dan potensinya masing-masing melalui kegiatan ekskul, sehingga bisa memberikan suatu prestise dan suatu prestasi dan prestise di SMP Negeri 20 Bogor. Demikian mungkin akhirul kalam, bila terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Dr. Anda Dwi Nur Haryani, MSI, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 20, sekaligus Mabitus di SMP Negeri 20. Hari ini kegiatannya MPLS merupakan hari yang ketiga, dan dalam hari ketiga ini tadi ada beberapa kegiatan yang diisi dengan senam bersama, kemudian pengenalan tentang profil pelajar Pancasila, dan yang sekarang ini sedang berlangsung adalah demonstrasi beberapa ekskul yang ada di SMP Negeri 20, di antaranya adalah ekskul Pramuka. Harapan kami, khususnya saya pribadi sebagai kepala sekolah, dengan demos ini diperkenalkanlah beberapa ekskul yang ada di SMP Negeri 20 untuk menemukan rasa kecintaan mereka anak-anak atau peserta didik di SMP Negeri 20 terhadap beberapa kegiatan di luar mata pelajaran yang bisa sebagai wadah untuk menuangkan potensi, aspirasi mereka, kreativitas mereka, keberanian mereka untuk mengekspor dirinya tentang bakat yang mereka miliki. Masalah prestasi itu hal yang bonus menurut saya, yang penting mereka tercipta karakter bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri, tahu tentang potensi apa yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga bisa bermanfaat bagi diri mereka sendiri, khususnya juga bagi orang-orang di sekitarnya. Tentang MES atau MPLS yang sekarang kita kenal ada di SMP Negeri 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Selasa, 18 Juli 2023, Pramuka bersama para peserta MPLS SMP Negeri 11 Kota Bogor menanam bibit kangkung pakcoy dan selada dalam kegiatan gembira atau gerakan menanam bersama insan Pramuka.
sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Fairuz, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.